warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisma. Saya Farah. Kami di sini sebagai resepsionis Lawaka Hotel. Di Lawaka Hotel menyediakan 30 kamar dengan tipe yang berbeda-beda. Ada standar di 365, itu ada yang twin bed dan ada yang double bed. Terus ada superior juga sama 8 kamar. Ada yang twin bed, ada yang double bed. Terus ada yang deluxe room 5 kamar, grand deluxe 8 kamar, sama VIP 1 kamar. Terus fasilitasnya juga berbeda-beda. Kalau yang standar sendiri masih belum lengkap, hanya menyediakan AC, terus sarapan pagi. Kalau untuk fasilitas kamarnya dia AC, TV, sama amenities hotel. Di Lawaka Hotel ada beberapa tipe kamar. Ada standar dia 8 kamar, twin bed sama double bed. Harganya di Rp365.000. Untuk fasilitasnya dia sudah AC, sudah TV, dan juga include dengan sarapan. Terus untuk tipe berikutnya ada superior 8 kamar juga di harga Rp450.000. Fasilitasnya dia sudah ada air panas untuk kamar mandi. Untuk tempat tidurnya ada 2 tempat tidur sama 1 tempat tidur. Untuk fasilitasnya tetap sama, hanya membedakan air panas di kamar mandi. Terus di tipe deluxe room ada 5 kamar, harganya di Rp535.000. fasilitasnya lebih lengkap, sudah ada minibarnya. Terus kamar mandinya juga sudah luas, dengan ada air panas sama elektrik kettle-nya. Itu tempat air panas buat kopi teh, sama amenities juga ada. Terus kamar Grand Deluxe ada 8 kamar, ada twin bed juga, ada double bed juga. Luas kamarnya lebih besar dari kamar deluxe sama superior. Fasilitasnya juga lebih lengkap, ada minibarnya sama kettle-nya tadi ya, elektrik kettle-nya. Terus harganya di Rp625.000. Terus kamar yang berikutnya VIP ini lebih luas lagi kamarnya daripada tipe-tipe sebelumnya. Di kamar VIP sudah ada bathtub, terus sudah ada lemari, dan luas kamarnya. Di Lawaka Hotel juga menyediakan meeting room kapasitasnya 100 pax, dan kita menyediakan paket-paket. Ada paket half day, full day, dan full board. Untuk di Lawaka juga ada kafe. Kafenya bukanya dari jam 3 sampai malam, dan setiap weekend itu ada live musiknya. Kadang-kadang juga ada yang booking untuk wedding. Kalau wedding dia di kafe, kebanyakan di kafe. Yeah. I'm Martin and I'm from Germany. And we spent 2 weeks in the Togian Islands and had a very good time. And Kadidiri, Una, and Malenge. With friendly people and a lot to see under water and over water. Mm. Yes. And about the place there, it's a nice place. Nice place, absolutely. Nice places. Yeah. Absolutely. Okay. That's good. Yeah. What do you hope next year for Togian? No, it's very long to, it's very... It's long to travel. A long travel, so if it would be closer maybe, but it's too long. Yeah. And it's not too long, but it's too long to do it every year. Yeah. So, but that has nothing to do with that it's very beautiful. And we would like to recommend it to others, of course. Okay, that's good. Yes. And we hope people
to Jaunona. Hope that you come again, maybe next year or next time. Yeah. Next time, might be. Maybe but your next your year. Son is coming. Okay. Thank you for your feelings about Togean. Oh, it was beautiful. Okay, thank very you. Beautiful. Thank you. Jadi kami sekarang ada di kamar VIP. Mari kita lihat-lihat ke dalam. Apa aja kelengkapannya? Kami di sini di kamar VIP menyediakan dua tempat duduk untuk santai. Ini yang pertama dan yang kedua. Kami juga menyiapkan minibar untuk kamar VIP dan ada kulkas mini. Kami menyediakan juga meja rias sampai lemari-lemari untuk tamu, penyimpanan tempat baju. Jadi setelah kita melihat-lihat ruangan VIP, saya akan membawa Anda ke ruangan simple room yang dimana ruangan ini adalah trip tipe Grand Deluxe di hotel ini. Mari kita lihat selanjutnya. Jadi di kamar ini kami menyediakan beberapa fasilitas untuk tamu. Di sini kami menyediakan tempat santai atau minibar dan satu bed tempat tidur. Kami juga menyediakan di sini kulkas mini. Jadi di sini kami telah menyiapkan kamar mandi. Kamar mandinya sudah memiliki shower. Oke. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan.